天哪，节奏！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Awan JC. Oke guys, seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit foto menjadi sebuah video di aplikasi KineMaster ya guys, dan memakai aplikasi tambahan yaitu aplikasi Bitsync. Oke guys, apabila kalian suka dengan karya-karya saya, support channel saya ya guys dengan cara like, share, dan subscribe ya guys, dan jangan lupa lagi klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan nonton video-video terbaru dari channel ini. Jika ada saran atau masukan dari kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, atau langsung DM ke Instagram saya. Oke guys. Seperti biasa kalian tekan ikon plusnya, habis itu kalian pilih aspek rasio 1:1. Oke, habis itu kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto depel proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.1. Oke, butuh checklist kalian masukkan 45 buah foto ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian export dulu ya guys. Kalian export seperti ini. Di sini kalau bisa resolusinya kalian buat 720p ya guys. Laju bingkainya kalian buat 30 seperti ini ya guys biar nggak error. Oke, kalian export ya guys. Oke, habis itu kalian boleh tinggalkan project ini, kita buat project baru ya guys. Kalian tekan ikon tengah lagi, habis itu kalian pilih aspek rasio 1:1. Oke, di sini kalian masukkan video exportan tadi ya guys. Kalian masukkan seperti ini. Oke, habis itu checklist. Oke, di sini kalian beri durasi ya guys, 00900 ya guys. Kalian turunkan seperti ini. Oke, habis itu kalian pergi ke media lagi ya guys, kalian pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto depel proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, seperti ini. Habis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto. Oke, kalian boleh kembali ke posisi akhir foto seperti ini. Kalian pergi media, habis itu kalian masukkan video exportan lagi ya guys, video yang kalian export tadi ya guys. Oke, habis itu checklist. Di video ini kalian beri durasi ya guys. Di sini kalian beri durasi, kalian turunkan ya ke durasinya menjadi 1.800. Oke, seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi awal foto ya guys. Di sini kalian masukkan audionya. Nanti audionya kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan. Oke, habis itu di sini kalian boleh perbesar thumbnailnya ya guys. Kalian geser ke kanan ke kiri seperti ini. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke awal lagi. Di sini kalian zoom ya guys. Jadi di video proyek yang pertama ini kalian zoom, kalian pilih ikon tengah itu, habis itu kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian zoom sedikit saja seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Di foto selanjutnya kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys. Kalian zoom posisi awalnya lagi seperti ini. Oke, habis itu checklist. Di video proyek yang pertama ini kalian beri klip grafis ya guys. Kalian beri klip grafis sweetlist ya guys, ini dari aplikasi Bitsync, nanti kalian boleh masukkan ke KineMaster. Oke, kalian terapkan yang nomor 5. Oke, habis itu checklist. Di foto selanjutnya
kalian beri klip grafis lagi ya guys, bom away ya guys, kalian beri klip grafis bom away yang nomor 3. Oke, butuh checklist di video proyek yang terakhir ini, kalian beri klip grafis yang love again ya guys, kalian beri klip grafis love again yang nomor 1. Oke, habis itu kalian cek dulu ya guys. Oke, di sini kalian beri transisi ya guys. Jadi di sini kalian kasih transisi yang retrofleksi seperti ini ya guys. Kalian yang belum ada boleh pergi ke dapatkan lainnya guys di toko aset Minimaster. Oke, kalian terapkan yang nomor 3. Oke, butuh checklist, kalian boleh kembali ke posisi akhir lagi ya guys. Oke, di sini kalian pergi ke media ya guys, kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.9. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, habis itu pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 6 buah foto. Oke, habis itu pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian naikkan menjadi 0.3. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Oke, habis itu kita cek dulu ya guys, kita boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di posisi seperti ini kalian masukkan efek transisi ya guys. Di sini kalian masukkan efek transisi lagi ya guys. Di sini kalian beri efek transisi yang seperti tadi ya guys, retropeksi seperti ini, kalian pilih yang nomor 3. Oke, butuh checklist. Oke, kalian boleh perbesar tampilannya sedikit ya guys. Oke, di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ ya guys, kalian beri klip grafis Kelmi DJ yang nomor 3. Oke, butuh checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang animasi masuk yang nomor 5. Oke, checklist. Selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi yang nomor 6. Oke, butuh checklist. Di foto selanjutnya lagi kalian beri klip grafis yang animasi masuk nomor 3. Checklist. Oke, seterusnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 8. Yang turun ya guys. Oke, checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 23. Oke, checklist. Selanjutnya kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 3. Checklist. Di foto yang terakhir kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi ya guys, yang nomor 4. Oke, checklist. Oke, kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Oke, di sini kalian pergi ke media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kalian pergi ke pengaturan lagi ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.2. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian turunkan menjadi 0.1. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian naikkan menjadi 0.7. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian, oke, di sini masih tetap 0.7 ya guys, kalian masukkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.1. Oke, checklist, kalian masukkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.5. Oke, butuh checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian turunkan lagi menjadi 0.2. Oke, butuh checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto default proyeknya kalian kembalikan ya guys menjadi 0.5. Oke, butuh checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan.
Durasi quarter pole pro-nya kalian turunkan menjadi 0.3. Oke, habis checklist kalian masukkan satu buah foto. Oke, habis itu kalian cek dulu ya guys. Oke, kita balik kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya, foto yang barusan kalian masukkan ya guys. Oke, di semua foto ini kalian beri klip grafis yang belum away ya guys. Kalian beri klip grafis belum away yang nomor 3. Oke, kalian terapkan ke semua foto ya guys. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto full pro-nya kalian turunkan menjadi 0.1. Oke, habis itu checklist kalian masukkan 3 buah foto. Oke, habis itu kalian pergi media lagi, kalian masukkan video ekspotan tadi ya guys. Habis itu checklist, di video yang kalian masukkan ini kalian beri durasi 0.5 ya guys. Kalian beri durasi 0.5. Oke, kalian di sini kalian boleh perbesar tampilannya sedikit ya guys. Oke, di 3 foto ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera ya guys. Kalian beri klip grafis pergerakan kamera yang zoom in ya guys, yang nomor 4 ini ya guys. Kalian terapkan ke 3 foto. Oke, di video proyek ini, di video ekspotan ini kalian beri klip grafis yang all fang ya guys. Ini dari aplikasi Bitsing, nanti kalian boleh masukkan ke Kinemaster. Kalian pilih yang nomor 2. Oke, itu checklist. Oke, itu kalian boleh kembali ke posisi air foto ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto full pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, betul kalian checklist. Oke, di sini kalian pergi media lagi ya guys. Kalian masukkan video ekspotan tadi ya guys. Oke, betul checklist. Di video ekspotan ini kalian kasih durasi 0.6. Oke, di sini kalian tekan videonya, video ekspotan ini kalian pilih titik di pojok kiri atas itu, kalian duplikat ya guys. Kalian duplikat seperti ini. Oke, betul kalian checklist. Oke, di foto yang ini kalian beri klip grafis yang bom away ya guys. Kalian beri klip grafis bom away 0.3. Oke, seperti ini ya, betul checklist. Di video ekspotan ini kalian nggak usah beri klip grafis ya. Kalian boleh kembali ke posisi akhir seperti ini ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto full pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.3. Oke, betul checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, betul kalian checklist. Di foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 23. Oke, betul checklist. Kalian pergi media lagi ya guys. Kalian masukkan video ekspotan lagi ya guys. Kalian masukkan video ekspotan lagi. Oke, betul checklist. Video ekspotan ini kalian beri durasi 0.6 lagi ya guys. Kalian beri durasi 0.600. Oke, habis itu kalian pergi ke media lagi ya guys. Kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto full pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.1. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto full pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.2. Oke, betul checklist, kalian masukkan 3 buah foto. Oke, betul kita cek dulu ya guys. Oke, kita boleh kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya. Jadi di video ekspotan ini kalian nggak usah beri klip grafis ya guys. Oke, di semua foto ini kalian beri klip grafis yang all fang ya guys. Kalian beri klip grafis all fang yang nomor 1. Oke, itu kalian boleh kembali ke posisi akhir foto ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian masukkan video ekspotan lagi ya guys. Kalian masukkan video ekspotan. Oke, seperti ini, habis itu checklist. Kalian beri durasi 0.9 ya guys. Kalian beri durasi 0.9. Oke, habis itu kalian duplikat 2 kali ya guys. Kalian duplikat, kalian pilih titik 3 di pojok kiri atas itu, kalian duplikat ya guys. Jadi di video yang pertama ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera ya guys. Kalian pilih yang nomor 4. Oke,
kalian boleh tarik seperti ini durasinya. Selanjutnya di video proyek selanjutnya kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 3 yang zoom out seperti ini ya guys. Oke, kalian boleh tarik durasinya seperti ini. Oke, butuh checklist. Di video yang terakhir ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera lagi ya guys. Kalian beri klip grafis pergerakan kamera yang nomor 2 yang boncing seperti ini ya guys. Oke, begitu kalian boleh tarik durasi klip grafisnya ya guys. Oke, seperti ini, habis itu checklist. Oke, kalian boleh kembali ke posisi akhir lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian masukkan lagi ya guys video proyeknya ya guys. Kalian masukkan lagi video proyeknya seperti ini. Oke, habis itu checklist. Di sini kalian pangkas ya guys, kalian turunkan ya guys. Kalian beri durasi 0.3 ya guys. Oke, habis itu checklist. Di video proyek ini kalian beri klip grafis. Kalian beri klip grafis pergerakan kamera seperti ini yang 04 yang zoom in seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.4. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 14 foto. Oke, habis itu kita cek dulu ya guys. Kalian boleh kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya, foto yang barusan kalian masukkan ya guys. Di sini kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Kalian zoom sedikit seperti ini ya guys. Oke, betul. Kalian zoom ke semua foto ya guys yang barusan kalian masukkan. Oke guys, kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian zoom ya guys. Foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di semua foto ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera lagi ya guys. Kalian pilih pergerakan kamera yang boncing ya guys, yang nomor 2 ini ya guys. Oke, kalian terapkan ke semua foto yang barusan kalian zoom ya guys. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir foto ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.8. Oke, butuh checklist, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.3. Oke, butuh checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, butuh kita checklist ya guys. Oke, di dua foto ini kalian zoom posisi akhirnya ya guys. Oke, seperti ini, kalian zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys. Oke, butuh checklist, di foto yang terakhir pun kalian zoom posisi akhirnya ya guys. Oke, di foto yang pertama kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys, kalian pilih yang nomor 6. Oke, checklist, di foto yang terakhir kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera ya guys, kalian pilih pergerakan kamera yang nomor 2 yang boncing. Oke, habis itu kalian kembali ke posisi akhir foto ya guys. Habis itu kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. oke, habis itu checklist, kalian masukkan 14 foto. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di semua foto ini kalian zoom posisi akhirnya ya guys. Di semua foto yang barusan kalian masukkan ini kalian zoom posisi akhirnya. Oke, kalian zoom ke semua foto ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian zoom ya guys. Oke, di semua foto ini kalian beri klip grafis pergerakan kamera ya guys, yang boncing ya guys, yang boncing seperti ini ya guys. Kalian terapkan ke semua foto. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir foto ya guys. Oke, di sini kalian pergi media lagi, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Habis itu kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.1. oke, habis itu checklist, kalian masukkan 16 foto. Oke, habis itu kalian checklist.
Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada clip grafisnya. Oke, di sini kalian boleh perbesar tampilnya, kalian geser ke kanan ke kiri seperti ini biar enak kita memasukkan clip grafisnya. Oke, di semua foto ini kalian beri clip grafis yang urban lock ya guys, ini dari aplikasi Bitsy, nanti kalian boleh masukkan ke Filmaster. Oke, kalian terapkan yang nomor satu ya guys ke semua foto. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto roll proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 1.600. Oke, habis itu checklist kalian masukkan satu buah foto. Oke, habis itu kalian checklist ya guys. Oke, di foto ini kalian zoom ya guys posisi akhirnya. Posisi akhirnya kalian zoom seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 2. Oke, habis itu checklist. Oke, kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Oke, di sini kalian pergi ke media, habis itu kalian masukkan video exportan lagi ya guys. Kalian masukkan video exportan lagi. Oke, habis itu checklist. Video exportan ini kalian beri durasi 2.400 ya guys. Oke, di sini kalian boleh perkecil sedikit ya guys. Oke, kalian boleh perkecil tampilannya sedikit. Oke, kalian tekan video exportan ini, kalian duplikat ya guys, kalian duplikat sebagai lapisan. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal video yang barusan kalian masukkan ya guys. Oke, di sini kalian tekan lapisan videonya, di sini kalian perkecil ya guys, kalian perkecil seperti ini, kalian taruh di pojok kiri atas seperti ini. Oke, di sini kalian tekan ikon kunci itu ya guys ya, kalian tekan ikon kunci itu, habis itu kalian geser, kalian geser, kalian geser ke kanan seperti ini. Oke, di posisi seperti ini kalian geser lagi ya guys, kalian geser seperti ini, kalian geser ke atas seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, habis itu kalian duplikat lagi ya guys, kalian duplikat lagi, duplikat sebagai lapisan lagi ya guys. Oke, seperti ini kalian kembali ke posisi awalan seperti ini lagi. Oke, di sini kalian boleh perkecil ya guys, kalian boleh perkecil, kalian taruh di pojok atas ya guys, pojok kanan atas seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian beri kunci lagi ya guys. Oke, kalian geser lagi ya guys, kalian geser lagi sampai posisi seperti ini, habis itu kalian geser ke bawah ya guys, kalian geser ke bawah seperti ini. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian duplikat lagi ya guys, seperti tadi ya guys, kalian duplikat lagi. Oke, kalian duplikat, kalian kembali ke posisi awal lagi seperti ini, habis itu kalian taruh di sebelah pojok kiri atas ya guys, atas ya guys. Oke, seperti ini kalian kasih kunci lagi, kalian pergi ke akhir lagi seperti ini. Oke, kalian tarik ke bawah ya guys, kalian tarik ke bawah seperti ini. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, habis itu kalian duplikat satu kali lagi ya guys, kalian duplikat lagi, duplikat sebagai lapisan lagi, kalian boleh kembali ke awal, kalian geser ke bawah lagi ya guys, kalian geser ke bawah seperti ini. Oke, kalian geser ke bawah seperti ini. Oke, habis itu kalian kasih kunci lagi ya guys, kalian tarik sampai ke akhir seperti ini. Oke, seperti ini kalian geser ke atas ya guys, geser ke atas seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian geser sedikit. Oke, habis itu checklist. Oke, di semua duplikatan lapisan ini kalian beri animasi keluar ya guys, kalian beri animasi keluar yang putaran searah jarum seperti ini ya guys. Oke, kalian beri animasi keluar ke semua putaran searah jarum ya guys. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir lagi ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto roll proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto roll proyeknya kalian naikkan menjadi 0.5. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, habis itu kita cek dulu ya guys. Oke, di sini kalian masukkan klip grafis ya guys. Jadi di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ yang nomor 6. Di foto selanjutnya masih sama, memakai klip grafis Kelmi DJ yang nomor 6. Oke, habis itu checklist.
Oke, betul kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian masukkan video exportan lagi ya guys. Oke, seperti ini ya, habis itu kalian checklist. Kalian beri durasi ya, video exportannya kalian beri durasi 2.400 ya guys. Kalian turunkan ya guys menjadi 2.400. Oke, seperti ini. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir lagi ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4. Oke, butuh checklist kalian masukkan 2 buah foto. Oke, di 2 foto ini kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ ya guys ya. Kalian beri klip grafis Kelmi DJ yang nomor 6 ya guys. Oke, butuh kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi. Kalian pergi media, butuh kalian masukkan video exportan lagi ya guys. Oke, butuh checklist. Kalian beri durasi sama seperti tadi ya guys. Kalian beri durasi video export ini kalian beri durasi 2.400 ya guys. Oke, di sini kalian duplikat seperti tadi ya guys. Kalian duplikat. Kalian pilih titik 3 di pojok kiri atas itu. Habis itu kalian duplikat sebagai lapisan ya guys. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini. Di sini kalian geser ya guys. Kalian perkecil seperti ini, kalian taruh di atas seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Habis itu kalian beri kunci ya guys. Kalian beri kunci seperti ini, kalian geser sampai ke akhir. Oke, habis itu kalian geser ke samping ya guys. Ke samping kanan seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian geser sedikit. Oke, habis itu checklist. Oke, kalian duplikat lagi sampai ketiga kali ya guys. Kalian duplikat sebagai lapisan lagi, kalian kembali ke awal seperti ini, kalian kasih kunci. Habis itu kalian perkecil ya guys, kalian perkecil, kalian taruh sebelah kanan ya guys, bergantian seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke akhir seperti ini, kalian geser ke kiri. Oke, kalian geser sedikit. Oke, habis itu checklist. Oke, habis itu kalian duplikat lagi, kalian taruh di bawah guys ya, kalian perkecil, kalian taruh di bawah seperti ini. Oke, di sini kalian kembali ke awal. Habis itu kalian beri kunci ya guys. Kalian geser. Kalian geser seperti ini. Habis itu kalian geser seperti ini ya guys. Kalian geser ke kanan seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian geser sedikit. Habis itu checklist. Oke, kalian duplikat satu kali lagi ya guys. Kalian duplikat lagi sebagai lapisan. Oke, kalian kembali ke awal, kasih kunci. Kalian geser, geser ke kanan seperti ini. Oke, di sini kalian taruh di bawah ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Oke, habis itu kalian pergi ke media lagi ya guys. Habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian naikkan menjadi 0.4. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu lagi buah foto. Oke, habis itu checklist dulu ya guys. Oke, di 2 foto ini kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ ya guys, yang nomor 6. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi. Kalian pergi media, habis itu kalian masukkan video exportan tadi ya guys. Oke, di video exportan ini kalian beri durasi 3 detik ya guys. Oke, habis itu kalian beri klip grafis ya guys. Video proyek ini kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ ya guys. Kalian pilih yang nomor 6. Oke, di sini kalian jangan lupa kalian boleh tarik ya guys durasi klip grafisnya sampai kementok seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Oke, habis itu kalian pergi media lagi ya guys. Kalian masukkan video proyeknya ya guys. Oke, habis itu checklist. Kalian beri durasi ya guys. Di sini kalian turunkan durasinya ya guys menjadi 2.400 ya guys. Oke, habis itu kalian pergi ke media lagi. Habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Di sini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi depol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi depol proyeknya kalian turunkan menjadi 0.4. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu lagi buah foto. Oke, habis itu checklist. Di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ ya guys, yang nomor 5.
Oke, butuh checklist. Di foto yang terakhir kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ lagi yang nomor 6. Oke, butuh checklist. Oke, kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, guys. Kalian masukkan video exportan lagi. Oke, habis itu checklist. Kalian video exportan ini kalian beri durasi 2.400 ya guys. Oke, di sini kalian boleh duplikat lagi seperti tadi ya guys. Kalian pilih titik di pojok kiri atas itu, kalian duplikat sebagai lapisan. Oke, di sini kalian taruh di atas seperti ini ya guys. Kalian taruh di atas seperti ini, habis itu kalian kasih kunci ya guys. Kalian kasih kunci seperti ini, kalian geser sampai ke akhir seperti ini. Oke, di sini kalian geser ke bawah ya guys. Kalian geser ke bawah seperti ini. Oke, habis itu checklist. Oke, kalian duplikat lagi sebagai lapisan lagi, kembali ke awal seperti ini. Oke, dari bawah seperti ini. Oke, habis itu kalian kasih kunci ya guys. Jangan lupa kasih kunci dulu. Habis itu kalian geser seperti ini, mentok seperti ini. Kalian tarik ke atas seperti ini ya guys. Oke, habis itu geser, checklist. Oke, habis itu kalian duplikat lagi ya guys sebagai lapisan lagi. Kalian perkecil sedikit, kalian taruh ke bawah. Oke, kalian geser dulu ya guys. Kalian geser dulu, kalian beri kunci. Oke, habis itu kalian geser ke akhir seperti ini. Kalian geser ke atas ya guys. Kalian geser ke atas seperti ini. Oke, habis itu checklist. Oke, habis itu kalian duplikat lagi. Kalian duplikat lagi sebagai lapisan. Oke, kalian perkecil. Kalian taruh atas ya guys. Kalian pojok kanan atas. Oke, habis itu kalian guys, kalian jangan lupa kasih kunci. Oke, habis itu kalian geser seperti ini. Kalian tarik ke bawah ya guys. Kalian tarik ke bawah seperti ini. Oke, geser sedikit, checklist. Oke, di semua duplikatan ini kalian beri animasi keluar ya guys. Kalian beri animasi keluar yang putaran searah jam seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto repol proyeknya masih tetap sama ya guys, 0.4 ya guys. Oke, habis itu checklist. Kalian masukkan 2 buah foto. Oke, habis itu checklist ya guys. Oke, di 2 foto ini kalian zoom ya guys. Kalian zoom posisi akhirnya ya guys. Kalian zoom seperti ini. Oke, checklist. Di foto yang terakhir pun kalian zoom ya guys posisi akhirnya. Oke, checklist. Kalian beri klip grafis. Di foto yang pertama kalian beri klip grafis yang Kelmi DJ ya guys. Kalian beri klip grafis Kelmi DJ yang nomor 3. Oke, butuh checklist. Di foto yang terakhir kalian beri klip grafis animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 5. Oke, checklist. Oke, habis itu kalian pergi ke akhir foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto repol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 22 foto. Oke, habis itu kalian checklist. Berarti semua foto yang barusan kalian masukkan kalian beri klip grafis yang sweetlist ya guys. Kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 5. Oke, kalian terapkan ke semua foto ya. Ya guys, kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kalian pergi ke pengaturan dulu ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto repol proyeknya kalian turunkan menjadi 0.1. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 18 foto. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys. Oke, di semua foto ini kalian beri klip grafis yang urban lock ya guys. Kalian beri klip grafis urban lock yang nomor 1. Oke, kalian terapkan ke semua foto. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir foto. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto repol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.2. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 7 buah foto. Oke, habis itu kalian checklist ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di semua foto ini kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian zoom posisi awalnya. Oke, kalian boleh kembali ke posisi foto yang kalian zoom tadi ya guys. Di foto yang pertama kalian beri klip grafis
Yang animasi masuk ya guys, kalian pilih yang nomor 5. Oke, betul checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi yang nomor 6. Oke, checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 3. Oke, checklist. Di foto selanjutnya lagi kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 8. Oke, checklist. Selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk kembali lagi yang nomor 5 ya guys. Oke, checklist. Di foto yang selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 6. Oke, checklist. Di foto terakhir kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 23. Oke, betul checklist. Oke, kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, seperti ini. Habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, habis itu kalian checklist dulu ya guys. Oke, habis itu kalian pergi media lagi. Habis itu kalian masukkan video exportan lagi ya guys. Kalian masukkan video exportan lagi seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Video exportan ini kalian beri durasi 1.800 ya guys. Kalian turunkan durasinya menjadi 1.800. Oke, kalian boleh kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya ya guys. Jadi di foto ini kalian beri transisi ya guys. Di sini kalian beri transisi ya guys. Kalian beri transisi yang putaran terbang seperti ini ya guys. Kalian pilih yang nomor 2. Oke, itu checklist. Di video proyek ini kalian beri klip grafis yang sweetlist ya guys. Kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 5. Oke, itu checklist. Oke, habis itu kalian pergi media lagi ya guys. Kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu buah foto. Oke, habis itu pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro nya kalian turunkan menjadi 0.5. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan foto yang sama ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Habis itu pergi ke pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro nya kalian masih tetap sama ya guys, 0.5. Kalian masukkan satu lagi buah foto. Oke, habis itu pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro nya kalian turunkan menjadi 0.4. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan satu lagi buah foto yang sama. Oke, habis itu pergi pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan dua buah foto yang sama. Oke, habis itu kita checklist ya guys. Oke, kita kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys. Oke, di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang all fang ya guys. Oke, seperti ini. Klip grafis all fang, kalian pilih yang nomor 1. Oke, betul checklist. Di foto selanjutnya sampai ke foto yang terakhir, kalian beri klip grafis yang sweetlist ya guys, yang nomor 4. Oke, kalian terapkan ke semua foto ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan klip grafisnya ya guys. Oke, di posisi seperti ini kalian pergi lapisan, habis itu kalian pilih efek ya guys. Oke, di sini kalian pilih efek pancaran cahaya seperti ini ya guys. Kalian yang belum ada boleh pergi ke dapatkan lainnya guys di toko aset Kinemas. Oke, habis itu kalian pilih. Oke, habis itu checklist ya guys. Oke, kalian boleh fullkan seperti ini. Kalian pangkas ya guys, kalian pangkas efeknya ini, kalian pangkas ke kanan playhead ya guys. Oke, di sini kalian beri durasi 0.2. Oke, di sini kalian duplikat ya guys. Efeknya ini kalian duplikat, kalian pilih titik 3 di pojok kiri atas itu, kalian duplikat seperti ini ya guys. Oke, kalian duplikat, kalian geser ke awalan foto seperti ini ya guys. Oke, kalian lakukan sampai ke foto yang terakhir ya guys. Kalian duplikat, kalian taruh di awalan foto. Oke, di sini kita boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kalian kembali ke posisi awal, pindah ke awal seperti ini, kita coba play ya guys. Let's go!
Nanti kalau tesnya kalian boleh masukkan sendiri ya guys. Nanti ya efek-efeknya semua kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan. Efek partikel neon, partikel scramble, habis itu efek cahayanya nanti kalian boleh download di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan. Karena videonya terlalu panjang, saya skip ya guys. Oke guys, tutorial selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.